Lamongan Saguling terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bendungan yang dikelola oleh PT Indonesia Power UPP Saguling ini mulai dibangun pada tahun 1980 sampai dengan 1986. Pada saat perencanaan, bendungan Saguling telah dirancang dengan seksama oleh para ahli bendungan. Demikian juga pada saat pembangunan, bendungan Saguling telah diawasi dengan sangat cermat. Bahkan sampai sekarang, bendungan Saguling terus-menerus dimonitor untuk menjamin agar bendungan tetap aman dan terhindar dari keruntuhan berdasarkan standar kriteria keamanan bendungan yang telah berlaku di Indonesia maupun internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72 Tahun 97 tentang Keamanan Bendungan, di mana disebutkan bahwa pada setiap keadaan yang diperkirakan akan mempengaruhi keamanan bendungan dan dapat digolongkan sebagai keadaan darurat, maka pemilik bendungan wajib melakukan tindakan keadaan darurat. Untuk itu, pemilik bendungan perlu menyiapkan dokumen rencana tindak darurat atau RTD. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan menyebutkan bahwa pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen rencana tindak darurat yang digunakan untuk melakukan tindakan yang diperlukan apabila terdapat gejala kegagalan bendungan atau terjadi kegagalan bendungan. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai rencana tindak darurat bendungan Saguling, maka bersama-sama kita saksikan paparan animasi sebagai berikut. Kondisi di hilir bendungan nampak tenang. Penduduk dan alam sekitar terlihat harmonis. Pada bagian tubuh bendungan, nampak tanda-tanda gejala keruntuhan bendungan, antara lain, pada lereng tubuh bendungan nampak keluar rembesan dengan keadaan air mulai keruh. Bila tanda-tanda ini dijumpai, maka petugas UPB melaporkan kepada pengelola bendungan Saguling. Selanjutnya, pengelola bendungan Saguling melaporkan kepada kepala pengelola RTD. Pengelola RTD selanjutnya melaporkan keadaan kepada Dirjen Sumber Daya Air, Kepala Balai Bendungan, Komisi Keamanan Bendungan, dan Pengelola Bendungan Cirata dan Bendungan Jatiluhur. Selain itu, pengelola RTD juga melaporkan keadaan bendungan kepada UMB Provinsi, UMB Pusat, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dan Perum Jasa Tirta II. Sementara itu, untuk kondisi bendungan, dilakukan perbaikan internal dan pemantauan secara intensif, serta bersiaga penuh selama 24 jam untuk memonitor perkembangan keadaan bendungan. Apabila tanda-tanda keruntuhan bendungan semakin memburuk, aliran rembesan bertambah besar dan keruh, serta membawa material timbunan bendungan, maka di samping terus melaporkan keadaan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, pengelola RTD juga melaporkan keadaan kepada Bupati, Kepala BPBD, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Pada saat itu juga, BPBD bersiaga penuh untuk persiapan melakukan evakuasi penduduk. Bila aliran bocoran semakin membesar,
dan timbul rekahan pada hilir tubuh bendungan, maka bupati menginstruksikan kepada Kepala Dinas Infokom untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai rencana pengungsian. Untuk kebutuhan pengungsian, BPBD menyiapkan tenda-tenda darurat, posko kesehatan, MCK darurat, air bersih, dan posko bahan makanan di lokasi penampungan sementara yang letaknya relatif dekat dengan permukiman penduduk. Selanjutnya, BPBD mengarahkan penduduk untuk melakukan evakuasi ke lokasi penampungan sementara yang telah ditentukan. Bila betul-betul terjadi keruntuhan bendungan, maka akan terjadi banjir besar yang menyebabkan pohon-pohon dan permukiman penduduk di sekitar sungai akan mengalami kerusakan. Akan tetapi, penduduk setempat sudah terselamatkan terlebih dahulu. Setelah air banjir surut, maka segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul serta dilakukan upaya pembersihan sisa-sisa akibat banjir. Setelah itu, barulah penduduk diperkenankan untuk kembali ke tempat asalnya. Di samping itu, perlu juga dipikirkan mengenai upaya pemindahan penduduk ke tempat lain bila permukiman penduduk yang lama tidak dapat ditempati lagi. Tindak darurat bendungan. Pedoman rencana tindak darurat diperlukan untuk mengantisipasi sejak dini bila terjadi keruntuhan bendungan yang datangnya tidak bisa diduga sebelumnya, sehingga penanganannya diharapkan bisa lebih terencana dan terarah dengan baik.